Hai guys, balik lagi sama gue Andrew siapa dari Where Tadi atau Where Indonesia ya. di video review kali ini gue akan mereview sebuah ransel dari Life Behind Bars tepatnya namanya The Sprint DP atau singkatan dari Daypack. Kira-kira bagaimana experience gue mengingat ini adalah uh, versi uh, entry level dari si Life Behind Bars yang dimana biasanya mereka membuat uh, uh, tas yang lebih kayak heavyweight. Nah ini lebih kayak lightweight. Kira-kira pengalaman gue gimana? Let's check it out. Oke langsung aja kita ngomongin desain and materialnya. Pertama-tama gue kasih lihat lu dulu nih, ini beratnya kalau menurut pendapat gue sih cukup enteng kalau tasnya doang. Tapi gue langsung kasih lihatnya di timbangan dan berikut juga dengan tinggi, lebar, dan kedalaman. Dan volumenya ini 21 liter. Jadi dibilang kayak kecil banget juga enggak, tapi dibilang gede juga enggak. Dan salah satu enaknya kalau misalnya pakai tas roll top, lo bisa seperti ini nih. Kalau misalnya lagi kayak lightweight bawaannya, ya udah lo lipat aja. Tapi kalau misalnya lo ingin kayak bawa yang lebih kayak berat, nah ini bisa di-extend ke atas seperti ini nih. Jadi kayak bisa disesuaikan tampilannya berdasarkan kapasitas yang akan lo bawa. Dan kalau misalnya untuk sistem pengunci atau dari uh, cara membuka dari tas ini cukup unik. Dimana kalau biasanya tas roll top itu kan paling ada buckle di tengah, terus kayak dipencet dan akan kebuka. Nah ini menggunakan magnetik. Uh, sistem magnetik di mana ada di bagian kanan dan juga ada di bagian kiri. Dimana kalau untuk copotnya itu gampang banget nih. Gua kasih lihat mungkin secara detail lu bisa ngelihat di sini ada uh, kayak magnetnya di sini. Nah ada bunyi seperti ini, dibuka, tinggal diangkat aja. Dan kalau misalnya untuk untuk pakaian lagi, tinggal seperti ini, dia akan nempel. Jadi dia kuat, tapi kalau untuk melepaskan dan memasangnya itu juga nggak perlu effort yang gimana-gimana gitu. Jadi tinggal didorong ke atas seperti ini, dorong. Nah, dan pada saat roll topnya udah kebuka, dia biasanya kan kalau roll top itu pakai velcro di bagian atas yang mungkin. Nah, kalau ini menggunakan kayak semacam button seperti ini gitu. Jadi kalau ngomongin secara sih cara pembukaannya, Uh, menurut gue ini cukup unik karena menggunakan sistem magnetik di kedua sisinya baik kanan dan kiri dan juga dilengkapi juga dengan button di bagian tengah dan desain yang gue pengen komenin banget yaitu adanya modular faceplate jadi uh, di bagian sini ini berfungsi sebagai front pocket dari si tas uh, Sprint uh, DP ini atau Daypack 21 liter ini dan uniknya ini sifatnya modular, modular tuh apa? ini bisa dicabut jadi kalau misalnya lu pengen uh, pakai Si tasnya ini, atau enggak? Uh, face nya ini doang, uh, ini bisa banget. Jadi, lu bisa, misalnya, kalau mau bawa-bawa esensial-esensial, kayak masih uh, kayak dompet, ataupun kayak handphone, ataupun barang-barang esensial lainnya. Pada saat, misalnya, lu nggak mau pakai tasnya, atau enggak, tasnya lu lagi mau tinggalin di mana. Tapi, untuk kayak pergi ke ruang sebelah, misalnya lu pas ngantor, itu bisa banget. Jadi, dan ini. Uh, kapasitasnya juga besar, jadi gue kasih contoh, uh, lu bisa masukin hard disk di sini, terus lu bisa kayak masukin dompet di sini, ya, terus macem-macem uh, lah. Jadi kayak untuk uh, kapasitasnya itu juga uh, cukup oke, okay, walaupun dia hanya front pocket. Dan pada saat lu pengen kayak gabungin lagi, gabunginnya juga gampang. Modelnya tuh menggunakan uh, seperti kayak buckle, tinggal ada empat buckle di seperti ini. Dan ini menyamping kita lihat ya di sini seperti ini nah jadi bener-bener modular dan sangat praktis ya kalau misalnya saat lu memerlukan kayak semacam sleeve atau tas yang kecil jadi lu nggak perlu beli lagi kayak tablet sleeves atau apapun ini bisa menjadi solusi. Dan di bagian side pocket ini ada di bagian kanan dan kiri ini lu bisa masukkan untuk kayak misalnya kayak gue nih bawa tumbler sekitar 500 ml ini masih bisa banget tumbler Kinto gue bisa lihat di sini ya. Memang ada satu bagian ini kayak bahannya transparan kayak plastik ini, dan di bagian satu yang uh, hitam seperti ini. Dan enaknya lagi di bagian side pocket ini kalau misalnya gue sengaja kasih contoh lo ini semacam kayak selfie stick untuk kamera uh, 360 yang memang biasa tim kita suka bikin pakai kamera 360. Ini ada strap tambahannya di bagian atas. Jadi kayak gak akan uh, kayak goyang-goyang atau enggak paling parah yaitu pada satu lagi jalan ini bakal keluar dan jatuh gitu. Oke, sekarang kita ngomongin materialnya tas uh, ini dibuat dari 600D polyester yang memiliki uh durabilitas terhadap air. Nanti di segmen selanjutnya ada yang khusus, gue bakal kasih lihat responnya terhadap air. Tapi kalau boleh gue bilang uh, setelah pakai ini lebih dari seminggu, ini memang kalau misalnya dari ketebalan atau keragetannya itu berbeda dengan LBB yang tiernya lebih atas. Tapi untuk tas yang sifatnya memang didedikasikan untuk entry level, ini udah cukup oke okay menurut gue pendapat uh, materialnya. Dan uh, kalau misalnya kita kembali lagi ke bagian resletingnya, ini semua resletingnya dibuat untuk tidak ter Uh, apa namanya uh, tertembus oleh air juga gitu, jadi memang nggak cuman materinya. Tapi kalau misalnya ada bagian zippernya, itu dibuat sedemikian rupa biar gak tertembus. Nanti gue bakal kasih lihat juga di bagian tas uh, water repellent. Oke, okay, dan sekarang gue mau komenin terkait masih desainnya, yaitu adanya kemampuan memberikan extra carry atau enggak beban tambahan atau barang uh, tambahan di tempat yang unik, dimana... Uh, di belakang ini gue copotin aja tapi pada dasarnya pada saat lu make lu nggak perlu copotin ini gitu ya gue kasih lihat kalau misalnya ini copotin di belakangnya itu ada sebuah uh, semacam tali-tali yang cukup kuat ini talinya ini cukup tebal semoga lu bisa ngeliat uh, dan ini juga cukup lentur nah pengaplikasiannya gue bakal kasih lihat ada tim gue menggunakan sebuah penny board di mana penny boardnya bisa dimasukin sini dan ini juga bisa tetap menempel nah gambarnya seperti ini kalau misalnya lu mau bawa kayak Pennyboard tuh kayak semacam kayak skateboard kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya lu sepedaan dan juga uh, kayak mau bingung kadang kayak taruh si helmnya di mana, ini juga bisa dimasukin uh, di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi menurut pendapat gue, ini tas kecil tapi memiliki fitur-fitur yang mengenable lu untuk Uh, bisa meng-carry sesuatu yang lebih secara eksternal tanpa harus kayak masuk masukin dipaksain di bagian main compartment selanjutnya adalah bagian back panel adalah bagian yang kalah penting karena akan menentukan kesejukan dari uh, penggunaan si tas ini nah berdasarkan pengalaman gue back panelnya ini uh, ada paddingnya tapi memang nggak heavily padded jadi uh, cukup aja Uh, dan menurut pendapat gue sih ini udah uh, oke okay ya, jadi nggak memang nggak perlu terlalu tebel uh, menurut pendapat gue karena kan ini tas first uh, apa entry level ya dibandingkan dengan tas LBB lainnya yang lebih Uh, higher level atau uh, bukan entry level, memang memerlukan uh, padding bagian back panel yang lebih tebal karena kapasitas barang yang dibawa kan juga uh, lebih ya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk si LBB yang ini, mungkin kan bagian back panel ini nggak perlu terlalu tebal karena barang bawaannya juga nggak sebanyak tas LBB lainnya secara desain gitu. Dan kalau misalnya ngomongin uh, back panelnya ini, uh, kalau misalnya gue bawa jalan uh, laptopnya nggak terlalu berasa uh, menekan nekan pundak gue kok. Jadi menurut pendapat gue ini aman dan Gak terlalu panas juga itu yang paling penting bagian bottomnya ini penting banget nih ini kadang yang membedakan antara roll top yang benar-benar reliable untuk bawa laptop atau barang-barang gadget sama yang enggak nah menurut pendapat gue ini reliable karena bagian bottomnya atau bagian bawahnya ini ada uh, reinforce bottomnya maksudnya apa? Simply set ini adalah kayak semacam ada bantalannya. Semoga lu bisa ngeliat uh, secara detail. Ini kalau gua tekan-tekan, ini ada kayak semacam bantalan tapi memang bukan bantalan yang bener-bener kayak tebel ya karena kalau tebel ini akan bikin tasnya atau ranselnya jadi lebih berat dan akhirnya nggak cocok untuk tas entry level atau nggak tas yang lebih lightweight gitu jadi menurut pendapat gue bottomnya itu udah cukup reinforce jadi selama lu nggak kayak ngebanting-banting gua rasa laptop atau barang berharga lu di dalam tas ini masih aman-aman aja Nah, masih ngomongin bagian bottom, di mana di sini ada semacam kayak strap, di mana secara use case-nya menurut pendapat gue ini uh, ngebantu banget kalau misalnya lu kayak bawa bawa barang Uh, yang perlu dipisahkan dari main compartment contohnya misalnya lu pengen bawa kayak jaket parasut nah ini bisa ditaruh di bawah atau nggak lu punya kayak baju kotor atau baju basah yang tentunya nggak mungkin disatukan di main compartment ini bisa banget nih seperti ini dimana lu uh, masukin kayak misalnya jaketnya di bagian sini jadi bener-bener uh, nih tas kecil yang punya kayak gimmick-gimmick atau fitur-fitur yang ngebantu lo untuk bawa sesuatu yang ekstra ya menurut pendapat gue nah bagian minusnya kalau misalnya ngomongin strap lagi yaitu handle loopnya. menurut pendapat gue uh, ini tas sudah bagus menurut uh, bisa membawa um, barang yang uh, cukup berat dibandingkan dengan size-nya yang cukup yang gak terlalu gede lah tapi handle loop nya menurut pendapat gue sih ini agak tipis ya jadi kalau saran gue pada saat lo pakai jangan terlalu sering lah untuk menggunakan handle loop nya apalagi kalau misalnya lo lagi menggunakan tas ini pada saat kapasitas maksimal selanjutnya kita ngomongin terkait shoulder strap nya menurut pendapat gue standar dimana ya padding nya uh, terlalu tebel juga cukup, cukup lah untuk tas uh, lightweight ini dan juga ada ventilasinya dan ada sternum strap untuk memperkuat dekapan atau enggak pelukan tas ini terhadap badan lo terutama pada saat lo misalnya kayak sepedaan sekarang kita ngomongin terkait main compartment main compartment pada saat kayak uh, kita buka tentunya uh, seperti ini ada maksudnya tentunya ada laptop sleeve nya laptop sleeve-nya. Semoga bisa gua kasih lihat tuh secara detail sini. Nah, laptop sleeve-nya itu ada padding-nya juga Dimana kalau misalnya ada barang uh, yang lupa uh, taruh di antara laptop lu dan uh, apa namanya? di di dalam tas itu ada kayak barang lain, jadi setidaknya tuh ada bantalan yang tidak langsung menekan si laptopnya gitu. Nah, kalau ngomongin laptopnya, Gue langsung tampilin aja Uh, secara on paper laptop yang bisa masuk menurut si uh, websitenya si LBB tapi berdasarkan pengalaman gua dia bilang kan ada sempet 15 inch ya nah kalau misalnya gua kasih lihat lu ini di sini adalah laptop gua dia laptop Asus tapi memang 15 inci lebih sedikit itu gak bisa masuk ya akhirannya bisa masuknya tuh di luar laptop sleeve tapi jadi menurut gua gak ada poinnya tapi kalau misalnya lu pakai uh, kayak laptop seperti ini ini gue pinjam laptopnya si Maul, ini cuma 13 inci uh, Apple itu bisa masuk ya jadi selama kalau misalnya laptopnya yang tipis mungkin kayak laptop kayak Mac gitu uh, itu aman-aman aja nah terus di dalam ini juga nggak ada yang namanya divider-divider apa-apa gitu jadi bener-bener cuma laptop sleeves dan kayak ya udah uh, tasnya itu sendiri gitu dan selanjutnya adalah innernya itu kuning yang gue suka karena kalau misalnya gadget lu kayak gue hitam semua atau barang-barang lu hitam semua itu akan lebih gampang kalau misalnya bagian inner dari tas itu warnanya cerah atau enggak berlawanan dengan mayoritas barang-barang yang lu bawa. Nah ini dia segmen yang gue bakal kasih lihat biar lu bisa menentukan apakah ini tas durable tapi juga apakah responnya terhadap air tuh oke okay atau enggak. Langsung gue tes aja ini kalau kita semprot bayangin ini kayak gerimis-gerimis ya. ingat ini bukan tujuannya Pakai tas ini gue bilang punya ketahanan air yang bagus itu pas lagi hujan gede. Lu tenang-tenang uh, aja. Tentunya enggak. Ini bayangannya kalau gerimis. Nah kita langsung semprot aja bagian yang utamanya ini. Nah semoga lu bisa ngeliat sendiri. Dimana uh, kalau misalnya lu lihat bagian dalamnya nih seperti ini. Nggak masuk ya. Tidak terpenetrasi oleh air. Nah bagaimana dengan bagian yang modularnya nih. Yang bagian depan. Kita coba semprot juga. Nah lu bisa lihat da, bagian dalamnya. Ini juga menurut gua nggak ada masalah. Tidak terpenetrasi oleh air. Nah pasti lu... Uh, bertanya gitu misalnya oh bagian resletingnya gimana nah langsung kita semprot juga apakah itu masuk atau enggak nah ini lu bisa lihat sendiri nah jadi kalau menurut pendapat gue berdasarkan pengalaman gue dan tim yang udah coba beberapa produk LBB mereka nggak main-main kalau misalnya untuk urusan ngomongin ketahanan air selama lu tidak berada di dalam misalnya kayak hujan yang kayak bener-bener besar banget gue nggak pernah atau enggak tim gue nggak pernah uh, punya masalah di mana barang kita tuh kuyup di bagian dalamnya. Oke, okay, jadi apa kesimpulannya setelah gue mengeksperience langsung si tas LBB Sprint DP atau Daypack ini? Menurut pendapat gue secara model ini tentunya bukan model tas roll top yang membosankan, yang dimana lu bisa ngelihat ya udah bentuknya roll top terus kayak ada bakal di tengah gitu. Nah ini jelas beda, terutama kalau misalnya gue mau mengingatkan bagian modularnya yaitu faceplate nya, yang dimana akan sangat uh, memiliki banyak fungsi terutama kalau misalnya lu suka bawa gadget atau enggak barang-barang esensial yang lu males kayak bawa tas gede, ya lu bisa pakai aja langsung sih bagian face yang menurut gue ini desainnya oke. Okay. Dan yang gue suka walaupun secara fisik tas ini nggak gede-gede amat, bagian ini volumenya 21 liter, tapi secara fungsi dari strap-strapnya itu bisa sangat mengkater membawa barang-barang tambahan mulai dari strap yang di bagian bottom yang tadi gue bilang itu bisa buat bawa jaket atau apapun uh, di bagian bawah dan juga di bagian depan yang lu bisa selipkan misalnya kayak helm sepeda. Nah, itu menurut pendapat gue oke okay banget dengan juga ada side pocket di mana itu lu bisa kayak masukkan nggak cuman uh, kayak botol air tapi juga misal kayak agak panjang, misal kayak yang bentuknya seperti stick itu juga bisa ada uh, strap yang bisa membantunya agar lebih terorganisasi Jadi hal-hal kecil seperti itu yang bikin tas yang nggak terlalu gede ini punya kemampuan yang lebih besar daripada tampilan fisiknya. Apakah ada minusnya? Tentunya menurut pendapat pribadi gue ada dong. Karena gue beneran pakai tas ini. Nah, menurut pendapat gue setelah pakai lebih dari seminggu, gue menemukan uh, hal yang kurang uh, dalam hal quick access. Gue tahu lu bakal bilang kayak oh kalau misalnya ada quick access yang pengen lu uh, ambil dan sering kayak keluar masuk, kenapa lu nggak taruh di uh, bagian depan? Nah, gue kurang nyaman kalau misalnya apalagi kalau Uh, yang gue pengen uh, ambil itu barangnya cukup berharga di bagian depan ya jadi gue pengen sih kayak uh, di bagian main compartment itu ada semacam kayak quick access di mana jadi gue tinggal tarik uh, entah itu di bagian kanan atau di bagian kiri itu tinggal tarik dan gue bisa rogoh ke bagian dalam tanpa gua harus melepaskan ransel ini sepenuhnya karena kalau sekarang ya kalau mau ngambil sesuatu di main compartment ya otomatis gua mesti lepasin dari punggung gua gua buka buckle-nya duanya terus um, uh, buka button-nya dan baru rogoh ke bagian dalam gitu gua rasa di iterasi selanjutnya misalnya mereka mau bikin versi 2.0 itu bisa menjadi masukan yang cukup bagus yaitu quick access di bagian main compartment Thank you udah nonton, kayak biasa kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut terkait produk ini bisa langsung ditulis di kolom komentar atau enggak DM kita di Instagram Instagram di official atau enggak juga follow kita di TikTok di official Dan kalau misalnya mau support kita lebih lagi daripada like, share dan komen dan belum tahu kalau misalnya We Official yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah perusahaan e-commerce yang punya situs namanya we.id. Nah, lu bisa support kita dengan membeli produk-produk yang kita udah bahas di channel ini dan link produknya ada di description box dari setiap video yang ada di channel ini. Thank you and bye-bye.